Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pagi-pagi, sangat pagi, goes menuju ke Puncak Ngipeng. Dimana ketika saya sudah sampai di Puncak Ngipeng, kondisi sudah terang. Yang perlu kalian ketahui bahwa Puncak Ngipeng berada di Kecamatan Kerep. Setelah dari Ngipeng, nanti kalian akan saya tunjukkan bangunan pasar baru Kerep Margomulyo. Sebelum lanjut ke videonya, intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Uki Tuki. Setelah bersantai menikmati keindahan di Puncak Ngipeng, saya akan turun ke bawah menuju ke Desa Margomulyo. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian semua tentang bangunan pasar yang masih dalam proses pembangunan. Rencananya pasar ini akan dipergunakan untuk jual beli sayuran pada pagi hari atau sebelum jam 6. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga ya, agar ketika nanti ada video baru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Terima kasih. Beginilah kondisi pasar yang sedang dalam proses pembangunan menggunakan dana desa. Desa Margomulyo memiliki banyak sekali pasar, termasuk juga ada pasar sapi di sebelah barat bangunan ini, kemudian pasar tradisional yang lama berada di sebelah selatan Koramil. Untuk pasar ini kemungkinan besar masih dalam proses pembangunan, jadi mohon bersabar untuk menanti kapan pasar ini bisa dipergunakan secara umum. Untuk kios-kios yang ini ukurannya mungkin 3x4 meter. Kalau yang ini lebih kecil lagi ukurannya. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Jika ada salah kata atau salah informasi, mohon komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.